Selamat sore rekan-rekan sejawat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada sore hari ini pada acara educational program dari Rumah Sakit Jantung Bina Waluya yang ke-15, khususnya pada Advanced Interventional Cardiology. Dan hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik yang baru beberapa tahun terakhir sudah menjadi booming, yaitu mengenai distal radial access yang digunakan tidak hanya pada lesi-lesi yang simple, PCI saja, namun pada kompleks PCI. Dan saya tidak sendirian hari ini, saya juga ditemani oleh senior saya yang sudah sangat tidak asing lagi, mungkin para rekan-rekan sudah tahu, selamat sore kepada Dr. Muhammad Munawar, spesialis jantung. Selamat sore dok, apa kabar? Sore, baik. Senang sekali. Kita tahun ini kita mulai lagi di acara educational program. Dan juga kepada kedua panelis kita yang sudah jauh-jauh dari Bandung dan dari Lampung, yaitu Dr. Ahmad Fauzi Yahya, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat sore, dok. Selamat sore, Dr. Hati, ya, Dr. Munawar. Ya, selamat sore, Dr. Fauzi. Terima kasih beliau undangannya. Ya. Beliau adalah National Course Director dari Perhimpunan Kardiologi Intervensi dan juga Head of Cath Lab dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan selamat sore kepada Dr. Erwin Mulia, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat sore, Dr. Selamat Erwin. Selamat sore. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Ya, terima kasih dokter semua sudah bergabung dalam acara sore hari ini. So, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan recording case hari ini dan saya akan awali dengan case background pada kasus hari ini. Oke. Pasien usia 56 tahun, pasien datang dengan keluhan sesak nafas sejak 3 bulan. Pasien ini memiliki faktor risiko diabetes, dislipidemia dengan hipertensi. Dan sudah kita lakukan ekokardiografi, didapatkan hasil jantungnya sudah mulai agak membesar dengan penurunan ejection fraction 34% dan kita bisa lihat ada wall motion abnormalities di anteroseptal dan inferoseptal. Dan dari hasil laboratoriumnya memang waktu saat datang sangat tidak terkontrol kolesterolnya, LDL 199 dengan diabetes, dengan gula darah masih belum terkontrol, gula puasanya 231. Saat kita melakukan angiografi, bisa kita lihat dari posisi kaudal tampak sangat difius pembuluh darahnya baik di LAD maupun di LCX dan OM dengan total oklusi di distal LCX. Dan bisa kita lihat juga dalam posisi spider sangat difius. Juga side branch-nya sangat banyak dengan kalsifikasi dan difius dari pangkal left main sampai ke distal LAD. Mungkin agak ketat di distalnya. Dan juga kita lihat di sebelah kanan tidak mudah juga ada CTO panjang dari mid hingga distal. Kita bisa lihat ada retrograde kolateral dari epikardial dari LCA. Namun ini pada pasien ini kita lakukan kateterisasi 3 bulan yang lalu, namun keesokan harinya pasien mengalami non-hemorrhagic stroke dan kita lakukan heparinisasi dan menjadi transformasi menjadi hemorrhagic stroke. Dan karena keluhannya masih belum membaik, sudah kita lakukan terapi obat-obatan dengan optimal, namun akhirnya kita putuskan untuk dilakukan PCI. Sehingga pada pasien ini sangat kompleks, trivessel disease dengan CTO di LCX dan RCA dengan low ejection fraction, complete faktor risiko dengan HBR. So, kira-kira mungkin dari Dr. Erwin dan Dr. Fauzi, mungkin ada komentar mengenai ini, saya persilahkan kepada Dr. Erwin untuk memberikan komentar terhadap kasus ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan terkait dengan topik kita hari ini, aksesnya kira-kira mau dengan kasus kompleks ini kira-kira bagaimana? Silakan Dr. Erwin. Oke, terima kasih. Jadi ini isu yang kita lihat ada di sisi kiri dari masalah kardiovaskularnya, kemudian di sisi kanan kita lihat ada comorbid, ya, diabetes, kreatinnya juga 1,2, ada transformasi stroke, dan perlu dipikirkan agak usia pasien tersebut masih relatif muda, ya, laki-laki.
Tentu secara ground rules ya kita tahu untuk tindakan revaskularisasi mungkin CABG perlu dipertimbangkan, alasannya multivessel dan diabetes. Tentu revaskularisasi apapun metodenya kita harus mengejar outcome-nya ya. Dan tentu kita harus memperhatikan apakah kita mengejar symptom relief selain tentunya prognostik. Kalau melihat data yang disampaikan ya, saya mencoba menghitung SINTAX score 2-nya, Anda lihat bahwa decision-nya mungkin CABG, tapi tentu kita harus perhatikan hal-hal lain terkait subset patient ini agak khusus dan saya rasa tidak masuk dalam populasi studi ini awalnya. Kalau kita kembali ke salah satu jurnal yang saya merasa cukup menarik ya terkait dengan presentasi pasien dengan chronic heart failure. Kita lihat di sini chronic reduced ejection fraction. Kita tahu bahwa ini high risk PCI dan ada komponen CTO di sana. Kita perhatikan bahwa RCT data untuk outcome dan metode revaskularisasinya ternyata belum cukup kuat. Ya, kembali lagi tentu kalau summary sebagai di awal, ada beberapa hal yang menunjukkan mungkin CABG akan lebih baik, ya, triple vessel, LAD-nya kita lihat diffuse dan ada kalsifikasi, AF yang rendah, diabetes, tapi jangan lupa PCI juga bisa menjadi pilihan, misalnya tempat saya tidak ada surgical backup, sekarang masih kondisi lockdown, pandemi misalnya, ada komponen stroke, biasa surgeon agak hati-hati untuk pasien seperti ini bila mendorong ke kamar bedah. Dan saya lihat CTO, JCTO score untuk RCA-nya tidak terlalu tinggi. Dan tentunya saya yakin dokter Munawar, pasien berada di tangan dokter Munawar di dalam tangan yang baik. Kalau kita melihat dari jurnal ini, kita lihat tentu triple vessel high complexity syntaxnya sudah lebih dari 22. Di sini masih bisa dipertimbangkan untuk PCI, tulisannya M untuk semua subpopulasinya, dalam arti maybe appropriate untuk dilakukan PCI. Jadi sebenarnya PCI selain CABG untuk revaskularisasinya bisa dipertimbangkan untuk pasien ini. Dan mungkin singkat kata kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya coba kelompokkan secara periprosedural maupun prosedural. Periprosedural tentunya terkait dengan DAPT-nya, apakah kita akan menggunakan DAPT, jenisnya bagaimana, durasinya, apakah kita trial, tadi ada jeda waktu sebelum di PCI dengan DAPT, apakah aman, stroke perdarahannya tidak bertambah, dan terkait prosedural tentunya apakah radial approach, apakah kita sudah evaluasi karotid ultrasound-nya aman, kemudian apakah ada sequelae karena stroke-nya, misalnya ada sequelae, ya mungkin saya pribadi menghindari femoral approach, EF 34% CTO, apa perlu tidaknya hemodynamic support, saya rasa mungkin belum perlu, tapi tentu perlu dipertimbangkan satu akses femoral yang kosong untuk misalnya IBP, tentunya alat-alat device tambahan, dan tentu akses yang nanti akan dibicarakan oleh Dr. Munawar, apakah konvensional, transdistal, apakah kita menuju ke PCI CTO RCA atau sebaliknya. Dan tentunya scan juga menjadi pertimbangan. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan bagi operator. Kepada Dr. Fauzi, apabila ada komentar mengenai kasus ini, silakan dok. Saya menikmati apa yang disampaikan oleh Dr. Erwin yang secara komprehensif menjelaskan bagaimana seorang intervensionis berpikir step by step berbasiskan study ya dan juga berbasiskan guideline bagaimana melangkah untuk menentukan apakah memang perlu revas dan kemudian saya melihat bahwa tidak semua kasus itu terakomodir di dalam studi-studi. Tidak semua kasus terakomodir di dalam guideline. Sehingga pada particular case seorang dokter harus menggunakan berbagai armamentarium dari berbagai studi yang ada, tetapi tidak fokus pada pasien yang kita hadapi. Yang pertama tentu apakah benar pasien ini memerlukan revas, ya.
sebagai initial treatment. Berikutnya, kalau kemudian kita mau melakukan rifas, kita harus mengukur kapasitas kita. Ingat bahwa studi-studi itu tidak dilakukan pada setiap center, tidak dilakukan oleh setiap operator, tapi operator yang memiliki requirement untuk melakukan tindakan tersebut. Kita masih ingat pada studi DK Class yang melibatkan Dr. Munawar, Prof. Santoso, itu juga karena beliau memiliki requirement yang diperlukan untuk tindakan tersebut. Jadi tidak setiap orang, setiap tempat, kemudian berdasarkan guideline ini PCI dibanding obat atau PCI dibanding COVID, terus kita bisa menerapkan begitu saja. Kita harus mengukur kapasitas kita, dan juga kita harus mengukur kapasitas institusi kita. Apakah mampu, apa tidak. Karena begitu kita melakukan tindakan, tidak boleh alat tidak tersedia yang lengkap. Jadi institusi kita harus menyiapkan itu. Karena itu tidak ada lagi ceritanya, karena misalnya BPJS tidak menyediakan, karena pasien ini, dan kami hanya bisa begini, tidak bisa. Karena kalau kita sudah akan melakukan tindakan yang demikian ini, kita berhadapan dengan nyawa dan quality of life dari pasien yang kita hadapi. Sehingga ini harus menjadi pemikiran kita. Dan tentu saja tadi Dr. Erwin sudah menyampaikan bahwa dengan sintax score yang tinggi yang seperti ini, maka KBH. Ya. Dan KBH juga tidak berarti bahwa operator intervensionis dengan operator yang ada itu setara. Jadi juga dalam tindakan yang seperti ini, operatornya harus canggih, tidak hanya operator, tapi juga tim yang terkait dengan tindakan kalau untuk operasi bypass. Bagaimana kita melakukannya? Tentu saja yang paling penting adalah kita harus menggunakan akses dengan guiding yang support kuat, ya, dimanapun, mau di RCA yang duluan atau left, harus support yang kuat, salah satu, dan juga mengakomodir berbagai macam alat yang diperlukan, karena itu minimal 7 frame. Demikian pula kita bisa menggunakan distal radial dengan risk yang dengan berbagai macam advantage-nya. Saran saya menggunakan glide sheet, ya, slender untuk menggunakan hal tersebut. Dan kemudian saya berpendapat bahwa tindakan ini memang sebaiknya dilakukan di RCA, walaupun tampak panjang CTO-nya, mudah-mudahan masih bisa teratasi. Dan in regard to, dalam hal intervensi left anterior descended, itu juga problematik. Kita bisa bayangkan diffuse kalsifikasi, kalau kita tidak hati-hati melakukan preparasi, hilang septal, hilang diagonal, maka kita hanya melihat keadaan tersebut menjadi lebih buruk. Jadi ini betul-betul very high quality intervention. Dan tentu saja kita yakin bahwa Dr. Munawar akan mengerjakan dengan sangat-sangat baik. Saya rasa demikian. Banyak di dalam pikiran saya, tapi ya kita akan batasi. Baik, terima kasih Dr. Fauzi atas komentarnya. Memang berarti ya satu hal yang diaminkan oleh para panelis adalah ini adalah kompleks PCI ya dok ya? Very very kompleks. Very very kompleks PCI. Dan, jadi khawatirnya tidak masuk dalam guideline, tidak masuk dalam studi-studi. Jadi kita harus memikirkan sendiri nih. Silakan videonya ditayangkan. Jadi memang ini agak susah. Biasanya pasien seperti begini, ini umumnya saya nggak mau ad hoc, pasti bukan ad hoc. Ya, jadi kita lihat bahwa pasien ini tadi apa sebelah. Kalau kita melakukannya, saya harus menggunakan hemodynamic support. Karena apa? Karena ini adalah diffuse LAD, LCX, atau dengan kata lain ini adalah left main equivalent dengan CTO di RCA. Kenapa saya ambil kiri? Karena karena kalau kita bisa berhasil memberikan sebelah kiri, itu pasien akan jauh lebih baik. Kita melakukan, saudara bisa lihat bahwa kita melakukan puncture, ya. Lalu kita siapkan setelah kita puncture, ya,
kita pancar dari distal radial. Saya tidak menggunakan apa namanya guiding ultrasound karena ini hampir sama dengan kalau sudah biasa hampir sama dengan klasik transradial. Ya. Lalu kemudian setelah itu ya, kita fiksasi, lalu kemudian sudah bisa lihat kita bisa kita lakukan persiapan untuk pemasangan intra-aortic balloon pump dari paha sebelah kanan. Jadi kita menggunakan distal radial kiri dan femoral kanan untuk intra-aortic balloon pump. Nah, kita pasang intra-aortic balloon pump. Jadi pasien dengan padek dengan intra-aortic balloon pump ini pasien tenang sekali, tidak ada selama prosedur itu nggak ada keluhan sesak nafas, sakit dada dan sebagainya. Ini kita lihat wire itu gampang masuk ke dalam distal, tetapi mikrokateter tidak bisa lewat. Oleh karena itu kita coba dengan balon, tapi juga nggak bisa balon. Akhirnya kita pakai guideliner, ya. Guideliner pun balon nggak bisa masuk dengan sport guideliner. Dan guidelinernya hanya bisa sampai di mid saja, karena ini memang betul-betul diffuse dan calcified. Ya, balon pun tidak mampu untuk membuka dengan baik, sehingga guideliner juga tidak memberikan support dengan baik. Tapi alhamdulillah balon bisa sedikit maju di tengah. Ya. Akhirnya kita dengan mikrokateter tidak bisa sampai ke ujung, hanya di mid saja, kita masukkan wire dan akhirnya kita bisa masuk wire itu kita rota 1,5. Biasanya saya menggunakan 175 ini 1,5, kita menggunakannya karena memang diffused. Kita rota sampai 18 kali dengan 1,5 ini, ya. 18 kali dan kemudian dengan 175 kita upgrade dengan 175 3 kali bisa kita rota dengan baik. Ya. Ini ya ada komentar Dr. Ozi atau jadi kita menggunakan rota ini. Ya. Mungkin di sini terlihat radial rasa femoral ya dok ya. Ya jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa kalau biasanya rota itu di sebelah, apalagi ini menggunakan sebelah kiri, ya agak susah untuk rota. Ini enggak. Ini rasanya seperti di femoral karena kita letakkan rotanya itu ada di tengah-tengah, ya. Kalau kita menggunakan, saya biasanya kalau menggunakan radial kanan untuk rota, tapi rotanya itu advancernya itu kita taruh kita dengan meja lagi di sebelah kanan pasien. Jadi memang agak riwah. Tapi dengan menggunakan distal radial ini betul-betul radial serasa femoral. Jadi setelah kita lakukan rota, saya pergi ke sebelah kiri, ya ke circumflex. Ini wire biasa, kita menggunakan workhouse wire biasa. Kemudian kita masukkan mikrokateter, ya, karena itu CTO. Biasanya saya kira-kira 5 mili dari CTO, ya. Kita kunci di situ, jangan sampai mikrokateternya merusak proximal cap. Kemudian secara hati-hati kita berhasil masuk, ya. Kita bisa tembus CTO-nya dengan XTA, ya. Karena di situ kalsifikannya nggak seberapa. Nah kemudian kita masukkan susah juga itu mikrokateternya, sehingga kita balon juga dengan balon satu,
itu pun tidak bisa masuk. Baru kemudian dengan apa namanya anchor balon baru bisa masuk agak jauh. Kemudian kita balon, ya. Kemudian mikro bisa kita masukkan kembali. Jadi memang ini luar biasa upaya kita, ya. Sehingga kita bisa balon, ya. Dan terakhir kita masukkan mikro kateter kita ke circumflex. Ya. Circumflex kita masukkan, kemudian kita buka dulu, baru kemudian kita IVUS, ya, untuk mengukur besarnya pembuluh darah. Ya. Dan ternyata memang di sebelah distal itu sekitar 2,5 dan kemudian di proksimalnya itu 3,5. Ya. Jadi ini betul-betul diffuse, saudara bisa lihat ya. Dari distal sampai proksimal. Ini LAD. Ya. Ini bukan. Ini circumflex. Jadi LAD belum kita apa-apakan, hanya kita rota aja. Saya biarkan karena kalau di rota itu nggak ada dissect, nggak ada apa-apa. Jadi kita perbaiki di sebelah di CX dulu, ya. Tapi di distal CX kita pasang stent 2,5 2,5 38, ya, di sebelah distal. Ya. Lalu di proksimalnya 3,5 MLA-nya hanya itu CTO ya. Ini baru IVUS LAD. Nah, ini baru IVUS LAD. Tadi udah kita lihat ada deep reverberasi ya. Setelah kita rota dengan 175 ya. Belum kita lakukan apa namanya ballooning dan sebagainya. Ya, di jas rotanya juga jelas sekali, Dok, dengan crack kalsiumnya. 360 derajat. Ya. Ini juga wire bias-nya baik, Dok. Di proksimal dengan retrograde. Ya. Di jas rotanya bekasnya kelihatan jelas. Ya, ini baru kita lakukan preparasi dengan di LCX ya. Kita preparasi di LCX, kita pasang stand di distal dulu. 2,5 38. Ini kita IVUS di OM-nya, Dr. Fauzi. Ini baru masuk ke circumflex-nya. Ya. Lalu, ya. Saudara bisa lihat itu di hemodinamik tracing itu pressure tracingnya ada diastolik augmentasi. Ya. Ini kita preparasi di OM-nya. Ya. OM-nya nanti rencananya kita pasang dengan DEB. DEB. Tapi kita pasang dulu di sebelah distal LCX ya. Stand. Ya, ini di DEB, di OM. Stand please. Nah, baru kemudian kita pasang stand di distal CX ya. 2,5 38. Ya, kita ukur ya, kira-kira ini 30-an lah. Kita pasang Onyx Dr. Fauzi, Dr. Erwin karena dia punya data yang robust mengenai untuk HBR.
ya. Baru sesudah itu kita tinggalkan proximal CX, kita masuk ke LAD, ya. Kita preparasi LAD dengan baik. Ya. Ini pasien tenang saja karena dia ada dengan intraaortic balloon pump. Ya. Biasa ya dok ya, jadi setelah dua rota, terus dilanjutkan dengan cutting balloon pada... Balloon ya, kita dengan cutting balloon. Kita untuk mencegah ini kan diffuse. Kalau menurut saya ini dengan controllable dissection itu, kita akan bisa mencegah terjadinya side brain compromise. Saudara bisa lihat bahwa cabang-cabang septalnya masih sangat bagus, diagonalnya juga oke. Kemudian warfarin kita naikkan, yang tadi itu 2,5 kita dengan 3 cm, walaupun kita sudah rota, ya kita bisa dengan cutting balloon, ya proximal 12 atmosfer. Lalu kemudian toh kita buka juga dengan MC balloon, ya. Karena cutting masih terbatas ya dok ya. Ya, cuttingnya itu nggak bisa besar. Nggak ada ukuran besar. Ukuran besar. Kita cek lagi. Kita cek dengan IVUS, ya. Jadi untung ada yang melihat Dr. Fauzi, Dr. Ati, saya tugaskan untuk imaging. Ya kayak gini, kita bisa lihat jelas crack, kalsium cracknya bagus. Ini dengan IVUS yang HD, jadi gambarnya sangat jelas. Di jam 11. Memang yang proximal nggak terlalu jelas karena walaupun katanya superficial, tapi mungkin tebal. Ini kita mulai professional stenting, dok. Ya, professional stenting, ya. Ini kan hasil yang di kita pakai 2,75. Terus ini 338 ya. Nah, 338 ini memang metal jacket, ya. Kemudian yang di proximal benar baru kita pakai Diki keras, Dr. Fauzi. Ya. Jadi masih kita sisakan pada proximal LCX, kemudian ini sampai ke proximal LAD, ya. Left main bifurcation dengan DK crush. Ya, kita pasang dulu di CX, ya. 330. 330, kemudian setelah ini kita pot di proximanya, ya. Dengan 3,5. Ya, kita buka. Ini NC40 standby dong. Ya, NC40 di LAD, karena LAD di proximal juga cukup besar, ya. Ini pot baru 3,5. Jadi di proximal apa namanya LCX ini kita 3,5, ya, dengan stand 3 kemudian kita pot 3,5. Tadi kita lihat pada Karina, ya. Kemudian kita crush, ya. Complete crush harus dengan ya balon tadi, balon 4 yang sudah standby, kita crush betul-betul, kita crush. Ya. Ini, kemudian kita masukkan wire ke CX pada proximal start. Ya. Ini saya menggunakan apa namanya?
dua lumen kateter ya. Nah, kadang-kadang itu kita perlu dengan balon kecil dulu, kadang-kadang karena biasanya kita menggunakan NC balon. Ya, baru kemudian kita pasang stand, ya ini 4. Lalu kita crush, kita kissing ya, 4 dengan 3,5. Ya, ini adalah final result-nya. Ya, kemudian ya kita menggunakan yang special hemostatiknya. Ada komentar Dr. Erwin atau Dr. Ini prosedurnya berapa menit Dr. Ati dan mungkin sekitar 4 jam ya dok. Kemudian, gak lama sih memang. Ya, troponinnya berapa? Besok harinya biar. Keesokan harinya troponinnya 0,4 dok. 0,4. Jadi setiap pasien kita cek biasanya troponinnya berapa, lalu kemudian procedure time dan sebagainya. Ada komentar Dr. Fauzi? Ya, luar biasa ya, saya rasa di luar prediksi saya juga. Kalau saya bilang mungkin PCI rasa CABG, Dok. Jadi full complete trifas tinggal menunggu RCA-nya dengan hole di trans distal ya kecil sekali. Mungkin saya share sedikit pengalaman sedikit saya. Kita bisa menggunakan TR band juga untuk hemostasis. TR band ini bisa kita lepas bagian yang keras, bantalan keras plastiknya di tengah, kemudian tinggal kita tekan seperti biasa. Kalau kita nggak punya alat dari Merit tadi misalnya, atau kita bisa menggunakan inci band, kemudian biasa saya gulung dengan elastik perban. Itu mungkin solusi ekonomis dari saya. Mungkin itu sih dok, lainnya sih luar biasa. Okay. Terima kasih. Memang banyak sekali alat hemostatik atau cara hemostatik dari distal radial, bahkan sebenarnya kalau tanpa alat pun sebenarnya kalau ditekan mungkin hanya menunggu 10 menit untuk kateter dan PCI mungkin dia 15 menitan kali dan itu bisa berhenti sendiri, dan itulah keuntungan dari distal radial selain kenyamanan pasien saat tindakannya, kenyamanan operatornya juga, dan mengurangi komplikasi dan kenyamanan setelah PCI, itu yang juga yang paling penting. Mungkin Dr. Fauzi ada komentar lain? Silakan Dr. Fauzi. Iya, komentar saya sederhana, don't tell my mom. ini prosedur yang kalau ada fellow yang melihat, mohon jangan diterapkan dulu. Karena untuk velo menerapkan perlu berbagai variabel-variabel yang harus persis dimiliki pada saat tindakan ini. Jadi ini bukan untuk ditiru begitu saja. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pada keadaan dengan CTO mendapatkan kolateral dari left coroner dan kita biasanya yang harus dilakukan adalah tindakan bukan pada donor arteri. Karena kalau pada donor arteri dan itu ada bermasalah, maka ketiganya akan menjadi masalah. Jadi tentu saja ini bukan sebuah prosedur yang biasanya. Di sisi lain, kalau kita tidak mengerjakan left coronernya terlebih dahulu, dan ternyata antegrade yang panjang itu tidak berhasil, kita perlu retrograde, dan untuk retrograde kita juga perlu memperbaiki left coronary artery sistemnya dengan baik. Jadi pertama itu, karena bayangkan kalau terjadi slow flow di left coronary artery system, maka the whole vessel akan completely compromised. Dan ini akan bermasalah sekali. Berikutnya adalah setelah dilakukan, the next is dual antiplatelet. Sampai seberapa? Lifelong. Seumur hidup. Dan kemudian mudah-mudahan pasien tidak mengalami stroke bleed, karena dia pernah mengalami stroke bleed.
Dan ini karena itu kita harus mengontrol semua hal tersebut. The next is dealing with the RCA CTO yang tentu tidak kalah beratnya. Anyway, very very good result, congratulations, dan pasien pasti merasa sangat berbahagia. Saya kasih komentar sedikit aja. Terima kasih Dr. Erwin, Dr. Fauzi. Memang ini pilihan yang sangat sulit, apa kita kanan, kiri, apa yang harus kita lakukan. Saya kira nggak ada satu studi yang seperti pada pasien itu. Pasien biasanya untuk HBR juga yang pendek-pendek. Ini kita menggunakan 4 stent saja, stent yang panjang-panjang, 5 stent bahkan. Dua di CS dan tiga di dengan satu DB di OM. Satu DB di OM. Jadi memang beda. Jadi untuk melakukan seperti ini memang bukan hanya skill, bukan hanya kita bisa alat dan sebagainya, tapi yang paling penting kalau menurut saya sih, satu memang kita harus pilih DAPT yang baik. Yang kedua, antikoagulan itu bisa kita monitor dengan baik. ACT itu must. Ya. Ya, setuju. Boleh kita menggunakan tidak ada ACT. Dan kemudian karena ini left main, equivalent, CTO di RCA, ini hemodynamic sport, memang harus. Saya kira nggak boleh kita tidak menggunakan hemodynamic sport. Karena waktu kita melakukan rota, udah mungkin flow ke RCA jadi berkurang dan sebagainya. Tapi kita harus melihat dengan smooth dengan adanya sebenarnya yang kita inginkan adalah yang saya ingin sampaikan dalam case ini adalah bahwa meskipun kompleks PCI, tapi distal radial bisa kita lakukan dan pasien merasa nyaman. Pasien tidak pernah mengeluh mengenai aduh saya capek dok, karena posisi pasien itu sedemikian enaknya nih, sehingga 4 jam dia tidak merasa apa-apa. Itu yang kita pelajari pada kasus ini, meskipun kasus ini sangat menarik untuk dibicarakan. Saya kira untuk 1-2 jam saya enggak cukup Dr. Fauzi. Iya. Setuju. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan distal radial ini dengan menggunakan slender 67 itu luar biasa. Jadi seperti yang saya sampaikan radial serasa. Mungkin yang jadi highlight adalah kombinasi distal radial dengan glasses slender, we can almost do anything ya dok ya. Kayak di dalam kasus ini mau kita eskalasi, rota, preparasi, even two stent strategy pun juga effortless ya dok ya. Gak ada masalah. Oke. Okay. Jadi kelas mau klasik dari crash klasik itu saya kira masih bisa kita lakukan dengan menggunakan 7 friends. Mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin dari Dr. Munawar ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan dok terkait dengan topik kita hari ini, distal radial access in complex PCI. Silakan dok. Ya, jadi saya hanya menekankan seperti yang disampaikan oleh Dr. Fauzi bahwa sebagai intervention kardiologis itu saya kira distal radial itu mungkin harus kita kuasai. Karena kalau radial biasa itu ada banyak kekurangan-kekurangannya, terutama mengenai itu okusi radial arteri, comfortability, kemudian kalau kita menggunakan alat-alat seperti rota susah, bukan nggak bisa, susah, lebih susah. Nah ini dengan distal radial ini kita bisa melakukannya dengan baik pada kompleks PCI. Ya. Hampir barangkali mungkin kalau 90% itu 80-90% bisa kita lakukan dengan distal radial kombinasi dengan glide sheet, saya kira itu bisa yang tadi berulang-ulang saya dan Dr. Fauzi katakan radial serasa femoral sangat enak ya. Memang perlu learning curve, tapi saya kira tidak, kalau mau belajar ya terus-menerus saja kita pakai setiap hari gitu. Kalau kita hanya tertentu dan sebagainya, memang pada awalnya untuk diagnostik terutama itu hampir
nggak ada bedanya antara distal dengan klasik radial. Tetapi kalau kita sudah biasa dengan distal radial, rasanya sih intervensi, misalkan kita lakukan distal radial sebelah kanan hari ini, besok kita lakukan untuk PCI, masih bisa ya kita lakukan. Jadi nggak ada masalah, karena biasanya hematom juga nggak ada, kalau kita hemostatiknya cukup baik. Jadi memang kelebihannya jauh lebih banyak dibanding dengan klasik radial, apalagi dengan femoral. Terima kasih Dr. Munawar atas kata dua katanya untuk menutup acara hari ini. Rasanya saya tidak perlu menyimpulkan karena satu kalimat sudah cukup, radial rasa femoral. Kombinasi antara distal radial terutama dengan glide sheet terumo itu effortless dan hampir nggak ada keterbatasan. So, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Munawar yang sudah selalu senantiasa memberikan lecture dan sudah mendemonstrasikan kasus-kasus yang luar biasa di acara educational program, terutama pada hari ini. Dan juga kepada panelis kita, Dr. Fauzi, terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Dan juga Dr. Erwin, terima kasih banyak atas waktunya dan atas semua pemikiran yang sangat komprehensif dan juga tips-tipsnya sebagai Dr. Fauzi, terutama sebagai pioneer Bapak distal radial Indonesia mungkin ya, Dok, ya. Baik. Dan juga saya tidak lupa ucapkan kepada sponsor kita hari ini, PT Terumo Indonesia, yang sudah membantu dalam kelancaran acara hari ini. Dan juga kepada para attendee yang sudah meluangkan waktunya dalam sesi educational kita yang tidak terasa sudah ke-15 pada tahun 2022 hari ini. Sampai jumpa di educational yang ke-16 pada bulan depan, akhir bulan, terutama hari Rabu sore. Di topik-topik berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Fauzi. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih, Dok. Ya, selamat, Dr. Ati. Semuanya. Ya, Dr. Ati, terima kasih.